yang nama judulnya adalah Cindelara. Dimana kita kembali ke zaman dulu di kerajaan di salah satu kerajaan Jawa Timur, yaitu kerajaan Jenggala. Dimana rajanya dipimpin oleh namanya Raden Putra. Ya, jadi nama rajanya Raden Putra dari kerajaan Jenggala. Kerajaan Jenggala itu ada di situ, waktu itu ada kerajaan Kediri, dan sampai sekarang pun ada kan kota Kediri. Nah, dulunya kerajaan saya ada kerajaan Kahuripan, Daha, dan Jenggala ini. Nah, salah satunya adalah kerajaan Jenggala. Kerajaannya tadi Raden Putra. Nah, Raden Putra adalah raja yang kaya raya dan berkuasa. Kegemarannya adalah menyambung ayam. Nah, padahal menyambung ayam kalau di agama Islam itu dilarang. Tapi waktu itu masih jahiliyah sayang. Belum ada agama Islam yang menyebar di zaman kerajaan Jawa Timur ini. Masih menganut agama Hindu. Ya. Raden Putra memiliki permaisuri dan beberapa orang selir. Seorang selirnya mempunyai sifat yang iri dengki dan ingin merebut kedudukan permaisuri. Untuk mewujudkan keinginannya, ia memfitnah permaisuri. Nah, bagaimana kisah selanjutnya, sang? Mari kita saksikan peragaan drama dari Bapak Ibu Guru kelas 4 SD Islam Tugasku. Kalau begitu, beritahu Baginda Raja sekarang kalau aku sedang sakit, ya, Tabib. Baik, Tuan Putri. Okay. Berita Tuan Putri segera saya laksanakan. Nah, tak lama kemudian, Tabib Istana segera menyampaikan kepada Baginda Raja bahwa selir sedang sakit. Sementara selir berpura-pura merintih kesakitan. Ya, selir itu karena keracunan minum yang diberikan permaisuri, begitu? Benar, Baginda Raja, benar. Apa? Benar. Benar yang kau sampaikan ini, Tabib? Iya, Raja. Apa kau tidak mengada-ada? Benar, Raja, yang hamba sampaikan ini benar adanya. Apa benar permaisuri meracunimu? Aduh, iya benar, Baginda. Hamba sakit setelah minum minuman yang diberikan oleh permaisuri Raja. Kata Tabib Istana, minuman yang saya minum mengandung racun, Baginda. Permaisuri jahat. Permaisuri benar-benar keterlaluan. Tega-teganya dia ingin membunuhmu. Pengawal. Ya, baik, Baginda. Panggil permaisuri menghadap saya sekarang juga. Baik, Baginda. Perintah Baginda akan segera hamba laksanakan. Tak lama kemudian, pengawal sudah tiba membawa permaisuri ke hadapan Baginda Raja. Ampun, Baginda. Ini permaisuri sudah hamba hadirkan di hadapan Baginda. Ada apa gerangan Kanda memanggil hamba? Kau sungguh keterlaluan, Bunda. Kau sengaja menaruh racun di minuman selir karena kau iri padanya, ya kan? Kau ingin membunuh dia, kan? Dasar pembunuh. Apa? Ampun, Baginda, ini fitnah, Baginda. Hamba tidak pernah memberikan minuman pada selir, Paduka. Aku sudah tidak percaya dengan segala alasannya. Aku sudah tidak sudi melihatmu lagi ada di depan aku. Pengawal! Hamba, pengawal sini! Ya, bawa sekarang permaisuri ke hutan dan singkirkan dia. Apa? Ampun, Kanda. Hamba benar-benar tidak melakukan seperti yang dituduhkan kepada hamba. Itu fitnah, itu bohong. Pengawal, tarik segera permaisuri keluar istana. Aku sudah tidak sudi melihat dia lagi. Baik, Baginda. Mari, permaisuri. Maafkan hamba, permaisuri. Hamba hanya melaksanakan perintah raja. Aduh, raja ini gimana sih? Pengawal akhirnya membawa keluar permaisuri dan membawanya ke hutan. Tapi pengawal tidak sampai hati untuk menyingkirkan permaisuri yang sedang hamil. Tenang, Tuan Permaisuri. Hamba tahu ini adalah akal busuknya selir. Dan hamba tuh tidak akan membunuh permaisuri. Hamba hanya akan membunuh permaisuri sampai ke hutan ini saja. Hamba akan mengatakan kepada Baginda Raja bahwa hamba telah membunuh Tuan Permaisuri. Dan pedang ini akan menjadi saksi kalau Tuan Permaisuri sudah meninggal dengan saya lumuri darah kelinci supaya Raja percaya kalau Tuan Permaisuri sudah mati. Terima kasih, pengawal. Kau baik sekali. Sungguh, aku tidak akan melupakan budi baikmu.
Sudah sewajarnya hamba melakukan ini. Tuan Permaisuri, hamba tuh tidak rela melihat Tuan Permaisuri yang baik hatinya difitnah oleh selir raja itu. Nah, pedang hamba sudah hamba lumuri dengan darah kelinci. Sekarang hamba pamit ya, akan kembali ke istana. Baiklah pengawal, terima kasih atas pertolonganmu. Sampainya di istana, pengawal langsung menghadap raja. Ampun baginda, perintah baginda sudah hamba laksanakan. Mana buktinya pengawal? Ini raja, pedang hamba sudah berlumuran darahnya permaisuri. Bagus, bagus, bagus. Kau sudah melaksanakan perintahku dengan baik. Setelah mendengar laporan dari pengawal, raja dan selir merasa puas dan bahagia karena mengira permaisuri sudah tidak ada lagi. Beberapa bulan kemudian, permaisuri melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat sekali. Ia diberi nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi anak yang kuat dan cerdas. Ia suka bermain di hutan. Pada suatu hari, ia menemukan sebutir telur ayam. Ya, lihatlah, aku menemukan sebutir telur ayam. Oh iya, betul anakku. Rawatlah telur ayam ini sampai ia mentas, karena nanti kelak ia bisa bermanfaat untukmu. Iya bunda, aku akan rawat telur ayam ini seperti nasihat bunda. Selang beberapa hari, telur Cindelaras menetas dan menjadi anak ayam jantan. Ayam itu dengan cepat tumbuh besar, seperti kebiasaan ayahnya, Cindelaras suka menyabung ayam. Ia pergi ke satu desa dan desa lainnya untuk menyabung ayam. Ayam jagonya sangat kuat dan selalu menang melawan ayam-ayam jago lain. Cindelaras menjadi terkenal. Semua orang mendengar cerita tentang anak laki-laki dan ayam jagonya. Ampun baginda, hamba mendengar nih dari para penduduk, kalau ada seorang bocah yang memiliki ayam yang sangat luar biasa. Ayamnya itu ajaib karena ayam itu selalu menang kalau bertanding, bertarung dengan semua ayam jago para penduduk lainnya. Apa tadi kau bilang? Pemiliknya masih bocah. Orang dari desa mana dia? Ampun baginda, menurut berita yang hamba dengar, bocah itu tinggalnya di hutan. Aku jadi penasaran. Pengawal. Ya, baik baginda. Bawa bocah itu ke istana. Suruh menghadapku sekarang juga. Baik baginda. Perintah baginda segera hamba laksanakan. Lama kemudian, pengawal sudah berhasil membawa Cindelaras ke hadapan raja. Hei bocah. Hei, anak muda. Mana ayam jagomu? Katanya ayam jagomu adalah ayam terkenal dan terhebat yang tidak bisa terkalahkan oleh ayam jago siapapun. Ayo, sekarang lawan ayam jago punya aku. Kamu berani? Ampun baginda, hamba bersedia menuruti tantangan baginda. Tapi hamba mengajukan satu syarat. Syarat? Syarat apakah itu? Syaratnya adalah, bila hamba memenangkan pertandingan, raja harus menerima setengah kerajaan untuk diberikan kepada hamba. Pintar sekali anak muda ini melakukan persyaratan. Ayam jagoku adalah ayam pilihan dan dirawat dengan sangat baik. Tidak mungkin ayam jago anak ini yang akan menang. Baiklah anak muda, aku setuju dengan persyaratanmu. Dan bagaimana apabila ayamnya kalah? Jika ayam hamba yang kalah, hamba bersedia dihukum pancung. Oh, berani sekali kau anak muda. Baiklah, kita mulai sekarang pertarungan ini. Baiklah baginda raja. Maka dimulailah pertarungan yang sengit ayam jago raja melawan ayam jago Cindelaras. Raja sudah berusaha memilih ayamnya yang terbaik untuk melawan ayam Cindelaras. Namun... Wah hebat juga ya. Benar-benar hebat ayam bocah itu. Dengan mudahnya ayam jagoku dikalahkan sampai ayam jagoku babak belur. Dihajar oleh ayam bocah itu. Oh, benar kata para penduduk.
ayah bocah itu memang tidak terkalahkan. Melihat pertarungan itu semua, orang terkejut. Mereka lebih heran lagi ketika ayam cendelaras berkokok dan berbunyi. Akulah ayam jago cendelaras yang hidup di hutan, tapi dia anak seorang raja putra. Ayam itu berkokok lantang berulang-ulang. Semua orang yang melihat adu ayam terkejut, bukan main. Raja pun sangat terkejut. Kemudian raja memanggil cendelaras. Ya, anak muda, mendekatlah kemari, nak. Baik, baginda. Tadi namamu siapa? Dan di mana rumahmu? Mama Mbak cendelaras yang mulia, hamba tinggal bersama ibu di hutan. Oh, siapa nama ibumu? Ibu hamba seorang permaisuri di kerajaan ini, baginda. Apa? Apa kau bilang? Apa benar yang kau katakan itu? Benar, baginda. Cendelaras menyebutkan nama ibunya dan raja langsung terperanjat. Anak-anak ini tinggal di hutan. Namun, dari tadi kuperlihatkan ketika dia datang di istana, tindak tanduknya seperti anak bangsawan. Ampun, baginda. Dulu sewaktu baginda memerintahkan hamba untuk membunuh permaisuri yang hamil, hamba itu tidak tega membunuh permaisuri. Karena hamba tahu kalau permaisuri itu hanya difitnah oleh selir yang ingin menjadi permaisuri. Apa? Pengawal, apakah yang kau katakan itu adalah kebenarannya? Benar, baginda. Mendengar semua itu, Raden Putra sangat marah. Pengawal, ayo tunjukkan sekarang juga di mana permaisuri sekarang berada. Baik, baginda. Perintah baginda segera hamba laksanakan. Ayo, cendelaras, kau ikut bersamaku. Juga tunjukkan di mana tempat tinggalmu. Dan tak lama kemudian, sampailah raja, pengawal, dan cendelaras di hutan. Sebentar. Begitu sampai di depan gubuk permaisuri yang saat itu sedang menyapu di halaman, raja langsung mengenalinya, kemudian memanggilnya. Sebentar, pikirannya diganti dulu di hutan. Dinda, Dinda permaisuri. Dinda, maafkan aku, Dinda. Kanda, kenapa bisa tahu hamba berada di sini? Aku kesini bersama putramu dan pengawal. Dinda, maafkan aku, Dinda. Aku sudah mendengar dari pengawal tentang kebenarannya. Aku sangat menyesal terlalu menggotkan nafsu buru-buru marah dan tidak mendengarkan penjelasanmu waktu itu. Dinda, ayo pulang lagi ke istana ya, bersama putra kita, cendelaras. Permaisuri sangat kaget dan hanya bisa terdiam terhadap apa yang sedang terjadi. Dan pengawal maupun cendelaras merasakan haru terhadap perjumpaan raja dan permaisurinya. Baiklah, Kanda. Dinda juga sudah lama memaafkan kita. Mari kita mulai kehidupan kita yang baru lagi. Terima kasih, Dinda. Sungguh kau wanita yang sangat baik. Aku sangat menyesal telah menyia-nyiakanmu. Akhirnya, raja dan permaisuri bersama putranya cendelaras diiringi pengawal kembali ke istana raja. Mengukuhkan kembali kedudukan permaisuri dan menghukum selir yang jahat itu. Sejak saat itu, Raden Putra, permaisuri, dan cendelaras hidup bahagia di istana. Setelah raja meninggal, cendelaras menggantikan menjadi raja. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana. Demikian tadi cerita rakyat dari Jawa Timur. Tepuk tangan.